الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'du. Pemirsa di manapun berada, betapa Islam ini merupakan agama yang mulia dan sempurna. Allah jalla wa ala, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah ciptakan manusia ini bersuku bangsa. Waja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Allah ciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal, saling bersatu. Iya. Islam agama yang mengajarkan bagaimana menjadi masyarakat yang betul-betul bermanfaat buat masyarakat lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan, bukankah beliau mempertontonkan bentuk sebuah kemuliaan ketika Allah berfirman, wa innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang azim, akhlak yang mulia. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau punya dasar kemuliaan akhlak. Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Orang yang betul-betul jujur, orang yang menyampaikan amanah, orang-orang yang cerdas, orang yang betul-betul enggak mengkhianati sesuatu yang memang Allah berikan kepadanya. Ini sebuah bentuk modal untuk bisa bersosialisasi. Sehingga ketika beliau menjadi seorang nabi dan rasul, beliau pun mempertontonkan tulisan-tulisan yang beliau lepaskan kepada orang-orang kafir. Yang saat itu ada orang-orang Romawi, Heraklius, ada orang-orang Parsi, Mukaukis, Kisra dan lain sebagainya. Kalau Anda tahu surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya adalah membuat sebuah tali hubungan. Beliau mengatakan kepada orang-orang kafir, raja-raja kafir saat itu, min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Hirakl Azimir Rum ila Mukaukis wa ila Kisra wa ila akhar. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada pembesar bangsa-bangsa kufar, Heraklius untuk Romawi, Kisra, Parsi, Mukaukis dan lainnya ini, beliau mempertontonkan sebuah bentuk kemuliaan. Beliau ucapkan salam sebagai bentuk mukadimah sebuah hubungan. Salamun ala man ittaba'al huda. Kata Rasulullah kepada orang-orang kafir, pembesar bangsa-bangsa saat itu, salamun ala man ittaba'al huda. Ucapan salam untuk orang kafir yang mungkin sampai saat ini banyak di antara kita ini beranggapan bahwa kita enggak boleh mengucapkan salam sama orang kafir. Iya, kalau ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, demi Allah, itu ucapan untuk seorang muslim dengan muslim lainnya. Tapi orang kafir Nabi ajarkan salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan buat orang yang mau mengikuti hidayah. Artinya ada sebuah hubungan. Dibuatlah tali kasih saat itu, bagaimana caranya Islam ini bisa masuk. Karena secara umum agama ini adalah liyuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai bukan diwarnai. Sekarang bagaimana kita bisa mewarnai orang-orang kafir kalau kita enggak bermuamalah dengan mereka? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, baju besi, baju perang beliau dalam posisi digadaikan pada orang Yahudi. Ini kan sebuah contoh. Bukan Rasulullah enggak mampu untuk panggil mertuanya Abu Bakar As-Siddiq yang kaya. Enggak sulit buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil menantunya Utsman bin Affan yang kaya. Enggak perlu sampai menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Ini sebuah contoh yang Allah katakan, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau contohkan, beliau bermuamalah, beliau berbisnis sama orang-orang kafir. Tujuannya apa? Bukan mengeruk keuntungan toh, bukan. Memang bisnis harus menguntungkan, cuma lebih kepada muamalah syariah. Bagaimana berinteraksi dengan orang-orang kafir, mendakwahi mereka, mengajarkan kepada mereka bahwa Islam ini agama yang sempurna, agama yang membuat bekas pada setiap orang yang berbuat ibadah di atasnya. Subhanallah. Ini Singapura. Demi Allah,
kesempatan kita mewarisi orang kafir ini banyak sekali. Menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim memiliki efek positif pada setiap ibadah yang dilakukan. Kita punya kesempatan di Singapura mewarnai mereka, bermuamalah kepada mereka, warnai mereka, yakinkan kepada mereka, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang paling mulia melebihi kemuliaan Islam. Masya Allah. Ajarkan sama mereka, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari kemuliaan selain daripada Islam, Allah katakan la yuqbala minhu, enggak diterima sama Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akan rugi di akhirat nanti. Masyaallah. Islam agama yang sempurna. Semoga Allah muliakan kita dengan Islam dimanapun kita berada, khusus di Singapura ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.